Right. So, pelajar 3S kan, mestilah ini matematiknya kena kuat. Walaupun PT3 telah ditangguhkan, tetapi untuk awak ke arah nak pergi sambung belajar lah kan, untuk form 4 dan sebagainya, matematik adalah satu bab yang agak penting untuk awak mencapai kejayaan. Maksudnya dia ada ujian untuk maths dan science. So, kena belajar lah. Dan saya percaya awak memang rajin-rajin semua orangnya. Okay. So, nisbah trigonometri. Hari ini adalah 17 Mei 2021. Tidak terlewat lagi untuk makan ketupat dan selamat hari raya tadi. Saya juga memohon 1000 kemaafan. Okay. Rasanya tak ada pula marah-marah dengan 3S. Belum lagi lah. Tak ada pun. Okay. Alright. So, ni adalah nisbah trigonometri. Okay. The first thing first, yang paling mudah sebenarnya untuk bab yang mula-mula ni, bila dia nisbah trigonometri, dia dah melibatkan kepada satu gambar rajah mudah. Saya terus jalan. Kalau ada apa-apa masalah, boleh bagi tahu lah. Okay. Kadang jiwa ke kelas online. Tak ada pun. Okay. Ini adalah segitiga, masih ingat lagi? Okay. Macam ketupat juga muka dia. Ala-ala raya kan. Okay, okay. Jadi ini adalah segitiga bersudut tegak. Sudut tegak adalah ni, ni sudut tegak. Okay. Biasanya sudut tegak dia akan bagi satu sudut. Sebenarnya banyak sudut tapi kita akan kenal pasti melalui satu saja sudut dulu. Okay, supaya tak keliru. Alright, so biasanya sudut tu akan diberi nama ataupun huruf. Bolehlah bagi X ke Y ke M ke. So untuk hari ni kita raikan pelajar kita, kawan kita Hidayah. So kita bagi H. Bagi huruf apa? Tak kisah. X, Y, Z. Okay, alright. So daripada sini, hari ini tujuan kita adalah, so objektif pembelajaran pada hari ini adalah untuk mengenal pasti sisi hipotenuse. Okay, lagi apa lagi sisi yang ada? Boleh tengok buku teks, sisi bertentangan dan juga sisi bersebelahan. Okay, betul eh? So ni je hari ni, simple and sweet. Ada masa juga nanti kita akan bincang jawapan ujian. Sikit-sikit lah, ada selit-selit-selit-selit ya. Supaya tak membosankan. Tak adalah. Okay, eh. So sisi hipotenuse. Hipotenuse bila dah tahu, misalnya hipotenuse ni masa awak tingkatan 2 awak dah tahu dah mana hipotenuse. Betul tak? Biasanya ada segitiga, kita akan bagi label sisi. Mungkin kita bagi dia PQR mungkin. Agak-agak mana saya punya hipotenuse? Rasa-rasa masa tingkatan 2. Cik belajar dengan cikgu lagi satu. Ada tak? Hipotenuse. Theorem Pythagoras, sisi paling panjang. Ingat lagi? So PR basically adalah sisi paling panjang. Ini adalah hypotenuse. Okay? Boleh ya? Okay? Laju ke? Tak apa, kita ulang semula. Kat bawah pula. Saya ulang semula, segitiga saya. Okay? Ini bersudut tegak, 90 darjah. Ini adalah sudut H tadi. Ini adalah PQR. Okey, langkah pertama untuk mengenal pasti hipotenuse tadi. Okey, saya buat note sikit. Langkah pertama, kita cari segitiga bersudut tegak dan segitiga bersudut tegak tadi colorkan dengan warna hijau. Okey. Dia punya bertentangan. Bertentangan. Itulah sisi hipotenuse. Okey, ini nama dia. So berkenalanlah dengan hipotenuse. So when it comes to hipotenuse, dia punya huruf ni kita bagi dia H lah. Senang nak ingat. Sebab lepas ni ada beberapa rentetan daripada benda ni. Dia panjang lagi cerita ni. Okay? Boleh eh? Yang kedua, yang baru masuk boleh tulis nama sikit. Tak ada nama lah. Saya nak record je. Tak ada apa pun. Okay? Yang kedua, langkah pertama dah dapat hipotenuse. Settle. Langkah kedua, awak ambil satu warna lain. Awak kan banyak color-color kat rumah. Warna purple mungkin. Alright. So ini adalah sudut. Okay. Kita bagi huruf H tadi kan. Okay. So color lah dia warna H. H tadi. Dan ambil straight ke depan. Itulah sisi kita kenal pasti dia sebagai O. O means opposite. So bahasa Inggeris kat sini agak penting. Tapi dalam bahasa Melayu, O adalah bertentangan. So ini adalah sisi bertentangan. Okay, so ni nama dia adalah sisi bertentangan. Cepat. Thank you very much. So last kali ada tadi ada tiga.
So dah dapat hypotenuse, dah dapat pertentangan. Yang tinggal adalah kenangan. Tak adalah. Yang tinggal adalah bersebelahan. Okay, bersebelahan. Okay, so bila bersebelahan, dekat sini bahasa Inggeris main peranan. Dia adalah A dan A represent adjacent. Hari ni DLP lah, dual language program. Okay, sebab bahasa Inggeris baik sikit lah. Sebab nanti ada satu formula melibatkan bahasa Inggeris. Dapat? Segitiga? So hari ni ini je, tapi kita ada banyak kali latihan. Sebab segitiga saya boleh naik atas, boleh pusing, dia 360 dan sebagainya. Okay, saya pergi contoh eh. Okay, so saya screenshot untuk sahabat kita yang tak sempat masuk. Hari ni hari Isnin. Alright. So saya tak, mungkin tak sejam lah eh. Nak Google Meet sejam, kesian pula mata awak tu. Okay. So saya screenshot. So kita tengok contoh eh. Contoh. Lepas daripada kelas, akan ada beberapa latihan lah. Okay. So kita tengok contoh. Berapa contoh lah. So ada banyak contoh, mungkin boleh nampak dengan lebih jelas. InsyaAllah. Alright. So yang pertama sekali, tadi segitiga macam tu. So when it comes to saya pusing pula, segitiga saya macam ni. Okay, segitiga dia jadi macam ni. Okay, so segitiga saya dia akan terus dilabelkan dengan sudut tegak dan dia boleh bagi mana-mana sudut yang dia suka. Mungkin dia nak sudut kat sini. So sudut tu bergantung lah pada soalan. Okay, lepas tu dia boleh bagi sudut tu huruf apa, nak pakai X ke Y ke, tak ada masalah. Okay, dia juga boleh pakai dengan bentuk ni. Ni nama dia theta. Okay. Boleh je nak bagi. Ni nama dia theta. Awak terima je dia sebagai theta. Atau nak tukar dia sebagai huruf pun tak ada masalah. Kau kena nervous pula kan theta ni kan. Bagi dia huruf. Mungkin awak suka huruf Aira untuk A. Boleh je. Okay, sebab nampak kat tu A. Alright. Okay, dan daripada soalan, contoh soalan juga, dia akan label segitiga. Mungkin bagi segitiga B, A, E kan. B kan. Kan Hanbiu. So lagi B yang handsome. Okay, okay, tak ada. Alright. So soalan dia adalah senaraikan ataupun lengkapkan ataupun senaraikan sisi-sisi berikut. Contoh soalan. Okay, contoh yang pertama. Namakan sisi hypotenuse. Okay, macam ni. Lepas tu yang kedua, namakan sisi bertentangan. Ni contoh soalan lah. Soalan tak sukar pun. Pertentangan adalah opposite eh. Oh. So bagi nama. Yang ketiga adalah namakan sisi tentang, dia adalah bersebelahan. Bersebelahan. Ini adalah A. Okay, adjacent. Alright. So macam mana nak buat soalan? Macam tadi juga. Ada tiga step sahaja. Step yang pertama tadi. Langkah pertama, dapatkan segitiga bersudut tegak, warnakan dia dengan warna hijau kalau ada. So cari segitiga bersudut tegak, warnakan dengan warna hijau. Dapat? Dan bertentangan. Okay. Dan inilah hypotenuse. H. Boleh? Okay. Dan bila dia suruh senaraikan ataupun namakan, awak namakanlah sisi tu apa huruf dia? AE kan? Itulah AE. Boleh? Atau EA pun boleh. Tak ada hal lah. Mana-mana pun boleh. Boleh? Itu sisi hypotenuse. Yang kedua. Langkah kedua adalah mencari sudut. Okay, sudut pada soalan ini. So mungkin boleh bagi warna purple kan? Tadi sudut kita warna purple. So warnakan purple untuk sudut. Sudut kat sini kebetulan. Okay, sudut A tadi. So straight kan? So inilah sisi untuk O. O means opposite. Dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu, dia adalah bertentangan. Lama. Banyak pula gosip ni. Bertentangan. Oh, nampak tu abaikan je lah. Okay, bertentangan. O eh. Dapat? Alright. So dekat mana O? O adalah opposite. So namakan huruf dia. Ini tadi purple kan? Apa tu O? Apakah sisinya? Ada orang kata ni? Hello, hello, echo, echo. Tak ada. Okay, so sini adalah BE ataupun EB. Selesai. Okay. Simple je sebenarnya. Dan last kali, ada tiga sisi tadi. Sisi ketiga adalah sisi yang tidak dimiliki ataupun tidak dicarikan. Dia dah left behind atau telah dipalau. So nombor tiga tadi adalah sisi untuk adjacent tadi lah. So yang tinggal adalah sisi A. Ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah sisi bersebelahan. Macam tu masalah.
Right? Ini adalah tiga step. Three simple step untuk dapatkan pembelajaran pada hari ini. So mula-mula tadi H. Okay. Lepas tu O dan juga A. Ada tiga step dia. Okay? Dapat eh? So saya screenshot dulu contoh yang kedua. Jawapan untuk yang ketiga, sisi persebelahan. Apakah sisi dia? Sisi dia adalah sisi AB. Bagus. Atau boleh bagi BA. Tak ada masalah lah. Kita mesti boleh. Tapi biasanya kita akan ikut alphabet kan? A, B, C, D, E. A, B dulu lah sebut. Okay, so saya screenshot contoh yang pertama. So, saya akan tinggalkan awak sikit supaya awak salin dalam buku eh. Semua contoh-contoh ni salin dalam buku lah. Okay, kita tak ada modul. Modul nanti-nanti lah. Okay, alright. Contoh yang kedua. Boleh eh? Contoh yang kedua. Saya screenshot nanti saya share kat grup. Alright, contoh yang kedua. Bila gambar saya telah berpusing. Contohnya kita nak macam ni pula gambar dia. Tapi masih lagi segitiga bersudut tegak. Okay. Ni kena pakai baris eh. Saya. Okay. Ini adalah 90 darjah dia. Dan dia boleh pilih mana-mana soalan. Mungkin sudut saya dekat sini. Tak kisah pun. Okay. Boleh. Tak bagi huruf apa untuk sudut. Mungkin boleh bagai. Tak ada nama lah. Apa ni? Siapa nak bagi huruf? Damia, D. Okay, D. Alright, Damia. Okay, so huruf D. Dah siap macam ni. So soalan yang pertama, sama juga. Kenal pasti yang manakah sisi hypotenuse. Boleh try dulu sendiri sisi hypotenuse. Lepas tu boleh cuba juga mengenal pasti sisi bertentangan, iaitu opposite O. Dengan three simple step tadi. Bertentangan adalah O. Opposite. Bertentang adalah O. Dan yang ketiga adalah bersebelahan. Bersebelahan adalah adjacent ataupun A. Okay. Bersebelahan. Ataupun A. Dia adalah A. So gariskan. Okay. Selesai. Alright. So macam nak buat? Ada tiga step tadi. Langkah pertama tadi cari warna hijau. Dapatkan segitiga, segi empat dia tadi, bersudut tegak tadi, itu langkah pertama. So ambil, boleh ambil color apa-apa, warnakanlah warna hijau. Lepas tu bertentangan dengannya, itulah untuk case. Boleh? So cari yang bertentangan, inilah, oh lupa nak label. Okay, label segitiga, ini adalah segitiga PQR. Bagi namalah supaya senang. Boleh eh? Perlahan-lahan tapi insyaAllah boleh kot, dia simple je ni. Ada masalah ke? Nak laju lagi? Ah. Bagus. Terima kasih Latifah. Masih lagi ada dekat sini. Terima kasih. Alright. So apakah jawapan untuk soalan pertama? Sisi hypotenuse ni adalah PR ataupun RP. PR ataupun RP. Okay. PR, RP. Alright. Yang kedua. Tadi langkah pertama dah dapat hypotenuse. Langkah kedua dia akan melibatkan sudut. So cari sudut. Okay, sudut saya, ada mana sudut lah. Tadi warna purple kan? So sudut akan berkait dengan O. Okay, so cari sudut, warnakan dia dengan warna awak, apa-apa lah. Kalau saya warna purple kan? Tak ada masalah pun. Tak warna pun tak apa. Cara nak dapatkan je. Okay, dah terror nanti tak payahlah warna. Alright, so ini adalah berdepan dengan dia. Itu adalah sudut ataupun sisi O. O means opposite atau bertentangan. Bertentangan. Cetuk. Okay. Boleh ya? Pelan-pelan lah. Ada yang baru masuk boleh tulis nama ya. Alright. So namakan huruf untuk bertentangan. Dia adalah? PQ. Bagus. Terima kasih. PQ ataupun QP. Okay. Simple je. Okay. Nanti lama sikit baru susah sikit. Dua tiga kali kelas. Tapi boleh je awak insyaAllah. Alright, last kali. Sisi bersebelahan. Yang tinggal tadi lah. Yang tak ada siapa pun yang nak gang dengan dia. So yang tiga tu adalah untuk sisi A. So ada tiga simple step lah actually. So ini adalah sisi A atau nama bahasa Melayunya adalah bersebelahan. Okay. So lebih baik, lebih bagus lah ingat dalam bahasa Inggeris HOA tadi. Sebab nanti ada formula melibatkan bahasa Inggeris. Okay. So sisi bersebelahan adalah A atau diberikan hurufnya adalah RQ kan? Ataupun
QR, tak ada masalah lah. QR. Okay, selesai. Contoh kedua. Boleh. Latihan dalam buku teks ni macam mengelirukan. Saya akan buat latihan lain. Sebabnya nak kena tunjuk satu-satu. Saya tak faham. Bagi kita online kelas, kata kita improvise lah. Mana yang boleh diimprovisekan. Okay, nombor dua boleh? Settle? Contoh latihan. Ni nombor dua latihan lah. So nanti saya bagi masa sikit awak latih, buatlah salin lah kat dalam buku eh. Awak pakai buku dua eh. Sebab buku satu kan kat saya. Saya dah tanda dah. Cuma pakai buku dua lah. Okay, boleh eh. Alright, settle. Atas mesinnya buku awak bergaris-garis kotak tu. Buku biasa pun tak apa. Okay, selesai. Dapat. Okay, abaikan apa-apa yang keluar kat atas tu. Tak enjoy pula. Yang ketiga. Satu minit duduk tak ada nafas. Boleh? Contoh yang ketiga. Okay, eh. Contoh yang ketiga. Seronok kelas online ni. Cakap sorang-sorang. Okay, nombor tiga. Eh. Alright, nombor tiga. Kita ambil gambar lain pula lah. Segitiga dia. Banyak-banyak pula cerita ni. Okay, nombor tiga. Segitiga bersudut tegak lagi. Tapi mungkin dia pusing macam biasa pula lah. Dia macam ni. Okay. Segitiga tiga. Okay. Alright. Sekejap eh. Ada orang nak masuk. Okay. Okay. Boleh. So daripada sini juga kita akan dapat tengok lah. Ini adalah segitiga sudut tegak dan sudut. Mungkin boleh sudut kat sini. Okay. Kali ni saya pakai sudut tita. Supaya awak macam familiar sikit dengan tita. Okay. Jangan risau. Dia tita aje. Dalam maths ada banyak ni tita. Ada kapar. Apa macam ni. Ada dia simbol je. Tak ada masalah lah sebenarnya. Okay. Berkenalan lah sikit dengan tita tadi. Ya Allah. Banyak pula. Okay. Ni adalah nama dia tita. T-H-E-T-A. Cara sebut adalah tita. Tapi dalam bahasa dia tita lah. Eja-eja. Iklan-iklan. Alright. Tita. Ada ita, zita dan sebagainya. Tapi awak tita lah. Okay. Dia bulat. Lepas tu garis ni je. Macam minion sikit. Okay. Contoh ketiga. Lepas tu kita akan labelkan sisi. Nak pakai huruf apa? Mungkin boleh pakai C, B, D. Ini C, ini B, ini D. Okay. C, B, D. Dapat? Alright. So macam biasa tadi, kenal pasti yang manakah sisi hypotenuse. H. Yang mana sisi bertentangan, opposite, ya Allah, bertentangan, O. Okay, dan yang ketiga adalah sisi bersebelahan ataupun A nama dia. H-O-A. Rasa dah boleh buat sendiri kan? Okay, walaupun, walaupun bagaimanapun kita ulang semula, maksudnya nak dapatkan sisi H. Langkah pertama tadi, ambil sudut tegak. Dia akan bergerak daripada sudut tegak. Okay, langkah pertama, sudut tegak tadi, warnakan dengan warna hijau. Hijaukan dia. Dan, straightkan dia ke hadapan. Maksudnya, dia bergariskan terus ke depan. So, inilah sisi H. Atau, namanya adalah hypotenuse. Mungkin 12 suku setengah jam atau 5 minit awal untuk awak salin nantilah saya bagi masa untuk awak salin. Okay. Okay. So H settle, apakah huruf untuk H tadi? Apakah jawapan untuk sisi hypotenuse? Aisyah Nabila? Sebut nama. Sebut nama dia. DC. Apakah jawapan? DC. Yeah. DC, bagus. Ataupun DC. Boleh, bagus-bagus. Okay, respon kan? Bagus, terima kasih. Next one. Kita nak dapatkan, dah dapatkan H. Yang kedua tadi warnanya purple kan? Bergantung kepada sudut. So sudut. So bila dengan sudut, kita dapat O. So ambil warna purple untuk sudut. Lepas itu, dapatkan dia. Di sinilah O saya. O dalam bahasa Melayu, bertentangan. O. Boleh? Alright, apakah sisi O? Alia, who's Wali? Tengah macam ni. BB. Ha? BB. Apa-apa tadi tak? Opposite. CB.
Ah, CB bagus. Terima kasih CB atau BC. Okay, last kali. Last kali warna dia orange. Orange yang tinggal lah. Yang tinggal adalah A lah. Okay, so inilah A saya. Okay, A yang tinggal. Atau dalam bahasa Melayu, A adalah bersebelahan. Alright, so sisi bersebelahan. Siapa nak namakan? Melissa, lama tak nampak. Ada, boleh cakap. Melissa, boleh tekan. Kena bagi tahu. Tak ada. Tak ada Melissa, mungkin Amal. Ah, sebab Amal. Sisi bersebelahan. Ada tak? Kita tak dapat juga. Okay, Naziha. Saya main sebut je nama awak ni. Ramai pula 22, bagus. Ada, tak ada. Okay, siapa-siapalah. Nak bagi jawapan. Yes. DB. Alright, so ini adalah DB. Ataupun BD. Selesailah tiga contoh. Okay, so semua nota-nota-nota-nota ni salinlah. Dan salinlah buku eh, salinlah buku matematik. Ataupun buku matematik baru lah eh. Tak ada masalah kot. Harapnya. Ada masalah ke buku? Tak ada. Ke ada yang tak hantar? Macam tak ada, ada yang tak hantar juga itu. Tapi tak apalah. Okay, ini tiga contoh. Saya rasa tak ada masalah untuk faham yang lain. Next kita akan pergi bahagian seterusnya lah. Saya tinggalkan awal-awal sikit boleh? Untuk awak salin. Okay, nak lagi? Ngantuk ke apa? Tapi lepas ni nak pergi mendalam lagi apa sikit. Ada nak boleh tambah sikit 15 minit ke? Okay. Kau awak dah tak tahan dah. Dah ngantuk sangat dah. Dah saya sambung sikit lagi lah daripada sini. Okay. Sebabnya nampak macam okay je. So lepas ni salin nota. Lepas tu ada latihan. So saya gerak kepada next. Okay, sejengkal satu lagi langkah seterusnya. Dapat eh. Okay. So rasanya okay kot. Okay, daripada sini tadi, kenapa kita ingat dia sebagai H, O dan A? Sebab daripada sini tadi, kita akan berkenalan dengan satu apa tu? Singkatan yang baik lah yang boleh diingat. Ni akan datang sebagai Sokah Toa. Sokah Toa. Sebab tu pentingnya sin cos OA tadi. So dekat sini tadi, ni nanti nota juga eh. So ini adalah S. So S represent sin. Sin theta. Adalah daripada O per H. Ha, singkatan lah eh. Yang kedua, okay, yang kedua saya tambah sikit lagi. Further sikit, ni adalah C. C adalah cos theta. Daripada A per H. Nota eh. Yang ketiga, mungkin boleh bagi warna lain. Okay, ni adalah T. T akan mewakili tan ataupun tangent sebenarnya. Tangent theta adalah daripada O per A. Dalam bahasa Melayunya, cos ni adalah K. Cos theta. Ha, ni nota sikit lah. Daripada tadi dah, saya rasa dah okey kot awak. Dah boleh kenal pastikan hypotenuse semua. Okay, ni nota yang kedua lah. Cara-cara untuk mengingat. Sebab tu kita ingat dia sebagai O, A dan H dalam bahasa Inggeris. Sebab ada singkatan. Si Sokah Toa tadi. Okay. Baru berkenalan dengan Sokah Toa, so saya ulang balik dalam bahasanya S, O, H, So, and then Kah is C, A, H dan Toa. Okay, so salin nota tadi dan salin satu benda baru ni lah. Daripada sini baru kita selesaikan beberapa masalah mendatang. Okay, wah mendatang pula. Okay, dapat? Ada masalah? Tak ada. Okay, boleh eh? Saya sambung lagi eh? Sampai 110 lah. Boleh 110 lah. Lepas tu nanti salin lah nota-nota semua. Cik, wah. Boleh eh? Alright. Daripada situ pula, kita akan dapat saya sambung eh. Kita akan pergi kepada yang pertama lah. Sin kan? Sokah Toa tadi kita akan belajar untuk mengenal pasti bagaimanakah mendapatkan sin tadi. Okay? Okay, bagaimanakah mendapatkan nilai menentukan mendapatkan nilai pula. Menentukan sebab tadi menentukan sisi awak dah okey kot. Sekejap je kan. Menentukan nilai bagi menentukan nilai bagi sinus. Okey. Sinus ni sin lah eh. Ataupun nama dia sin. Nama penuh dia sinus. Kan? Okey. Boleh eh? Alright. So macam nak buat? Okey, kita tengok contoh yang pertama dulu. Okey, contoh yang pertama eh. Perlahan ni. Masuk sin lah. Daripada tadi kita ada dapat Sokah Toa. So ni kena ingat lah.
Ketua punya formula ni. Okay. So contoh soalan. Dia dah bagi siap-siap. Macam ni. Segitiga saya. Okay. Contoh soalan eh. Ini segitiga bersudut tegak. Lepas tu adanya nilai theta. Dan dia telah bagi. Ini nilainya 4 cm, 5 cm dan 3 cm. Okay. Dia juga label. Mungkin segitiga ni adalah PQR. Okay. Soalannya adalah dapatkan nilai bagi sinus. Sinus theta lah. Sin theta. Okay. So awak sebagai memberi jawapan, kita pakai jawapan pakai warna biru eh. Okay. Macam mana dapat jawapan? Langkah pertama tadi kita akan cari apa O, apa A, apa H. That's why tadi kena tahu. Okay. So macam nak tahu H tadi? Tadi dah ingat kan? H tadi warna hijau kan? Tu warna hijau. Berdepan dengan dia. Itu adalah H. Dapat? Ha, tadi kena dia tambung kat sini. Alright. Apakah O? O pula. Cari sudut warna purple tadi. So sudut saya sini warna purple. Warnakan dan bertentangan dengannya. Ini adalah O. Boleh? Dan last sekali HOA. Yang last sekali tu tak ada siapa pilih kan? Ha, itu adalah warna orange. Iaitu A. Boleh? Ha, so tadi punya kalau dah boleh buat, boleh pergi kat sini lah. Okay? Boleh tak? Boleh tak? Boleh ke kat sini? Boleh. Bagus. Boleh. Kita gunakan singkatan tadi. SOH tadi kan? ASOH tadi. So sin adalah datang daripada sin theta adalah sama dengan O kan? O dia mesti per dengan siapa sebelah dia? H. So dah kenal pasti mana O, mana A, mana H kan? Masukkanlah nilai itu. Siapa O dekat gambar saya sekarang? 3 ke 4 ke 5? 3. 3. Bagus. Terima kasih. So 3 per dengan siapa H? 5. 5. So 3 per 5. Boleh tinggal macam itu atau awak nak buat dalam point pun boleh. 3 bagi 5 apa? Boleh je, tak ada masalah. Sekejap eh. 3 bagi 5. 3 bagi 5. 0.6. Okay. Pun boleh juga dapatkan dia sebagai sin theta sama dengan 0.6. Itu dah jawapan kita. Ada dua cara. Okay. Sin theta selesai. Agak-agak daripada sini boleh? Okay. Boleh tak? Ada masalah? Tak ada? Boleh. Saya sambung contoh kedua. Saya screenshot je eh. Contoh kedua untuk dapatkan nilai sin juga. Gambar yang lain pula. Okay. Gambar yang lain pula lah. Contoh kedua. Okay. Contoh kedua. Segitiga saya macam ni pula. Boleh macam ni. Dia tak kisah pun. Yang penting segitiga sudut tegak. Okay. Ini sudut tegak. Ini sudutnya. Kita boleh bagi huruf dia huruf ataupun tita lah. Tita tadi. Okay. Ini adalah PQR. Dan nilai untuk segitiga dia dah bagi siap-siap eh. Ini 15 cm, 12 dan juga 9. Ini contoh soalan. Okay. So soalan juga dapatkan nilai bagi sinus. Okay. So bila sinus, kena ingat balik SOH kah TOA tadi lah. SOH kah TOA. Okay. Tapi sebelum tu, kena mengenal pasti yang mana saya punya H. So tadi warna H, warna hijau. Datangkan ke depan. Ini adalah H. Boleh? Yang kedua, cari sudut warna purple. Purple warnakan. Okay. So, ambil pemaris depan dia. So, ini adalah nilai untuk O. Dapat? Yang ketiga, ini adalah A. H-O-A. Selesai. Alright. So, masukkan nilai. Untuk nilai sin daripada formula SOH kah TOAH ni tadi. Ambil SOH lah. Okay. Sin theta adalah sama dengan O per H. So, okay. So, daripada gambar pula, apakah nilai O? Gambar saya O apa? O, O, O. Latifah, O. Panggil apa? Eh, tak tahu pula. Tengah makan apa? Yang lain? Sembilan. Cikgu.
Oh, 9. Bagus. Terima kasih. H. Tak apa lah. Hidayah, H. Eh, tak apa. Online. Kejap. 15. Ya, 15. 9 per 15. Dan seterusnya boleh juga dapatkan dalam perpuluhan. 9 bagi 15 pun boleh. Sebab nanti further lagi kita kena buat dalam point. 9 bagi 15. 0.6. Okay, selesai soalan. Boleh? Alright. Okay, so semua yang kita pelajari pada hari ni perlu disalin. Perlahan lah salin kan. Saya tinggalkan awal-awal sikit lah. Kalau tak sempat banyak sangat nanti salin. Kena salin lah salin, dan ini juga kena salin. Dan ada satu helaian untuk latihan. Itu sajalah. Okay, cuba cari masa dan peluang untuk salin segala-galanya. Saya akan screenshot segala-gala nota yang ada. Ni nota juga. Sampai sini kita. Okay. So setengah jam yang ada untuk awak salin lah. Boleh? Boleh dapat? Ada masalah? Okay. Dah pukul satu ni. Tak ada? Ada masalah lain? Ada masalah berkaitan dengan suntikan dan sebagainya? Ada masalah tak? Tak ada. Okay. Ada apa-apa boleh beritahu? Boleh PM tepi dan sebagainya? Ada masalah pertengahan lain? Lain ke apa? Okay. Alright. So saya tinggalkan awak sekejap untuk awak salin semua nota-nota di dalam buku. Lepas tu buat latihan sikit. Satu latihan saya akan bagi. Dan itulah untuk hari ni. Esok kita akan cuba bincang untuk ujian.